Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bandung Vlogger Channel. Oke, untuk hari ini saya ingin berbagi ilmu dan saling sharing ya. Saya ingin review sedikit. Nah, di sini saya belajar memudidayakan ikan dengan balong ya, ukurannya geng. Nah, ini emang balongnya tertutup geng. Nah, tapi dengan saya mencoba, tetapi ikan-ikan yang hidup di sini yang saya pilih ini aman dan untuk perubahan badan juga cukup elastis besar ya. Coba kita lihat geng. Nih saya mau ngumpanin dulu geng. Dan udah cukup besar ya geng ya. Kita lihat geng. Nah. Oh geng, lumayan juga geng. Nah. Lele. Dan dia cukup subur geng. Masih saya belajar budayakan ikan ya. Soalnya saya juga nggak punya lahan geng. Nah, saya cerita tapi kita lihat di sini geng. Deket lagi geng. Ikan-ikan saya udah membesar geng. Wow, ikan nila, ikan lele, dan banyak lagi sih geng. Nah, kemarin sih saya beli nggak terlalu besar ukuran geng ya. Tadi setelah ini saya coba-coba, tapi alhamdulillah geng. Nah itu geng sih, karena cukup besar geng dan banyak juga sih geng. Nah, lagi saya untuk berapa kilo gitu itu geng. Nah, jadi kalau kita kreatif dan juga ingin sesuatu yang pengen kita budayakan dengan mungkin dengan lahan-lahan yang mungkin kecil, kita bisa memanfaatkan geng. Nah itu geng, seperti ini ya kan. Nah saya kita miara melestarikan budayakan ikan ya, seperti itu geng. Jadi nggak mustahil geng kalau kita berpikir dan selalu positif, pasti mungkin aja. Oke okay? Oke okay, sekian dulu geng, jangan lupa like, comment, and subscribe di Bandung Vlogger Channel. Selamat pagi, salam sehat, next.